Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Vlog Indonesia. Dan kali ini bersama saya Abdi Immanuel. Ya, keren sekali ya nama saya. Dan kita akan mereview kiriman-kiriman senapan di hari ini. Dan untuk yang ready apa aja, ada info Moser OD32 Magazine sudah ready. Jadi buat teman-teman yang cari Moser OD32 Magazine sudah sangat ready dan masih banyak senapan-senapan yang lainnya. Di sini ada 38 juga. Dan di sini juga ada OD32 yang non magazine. Jadi silakan teman-teman langsung hubungi nomor chat kita yang ada di bawah ini buat pembelian atau bertanya tentang promo kita di bulan ini. Ya, gitu ya. Jadi chat dulu. Kalau enggak chat, mana kita tahu. Oke. Kita langsung aja menuju kiriman yang pertama. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita sudah di senapan yang pertama. Untuk unitnya apa yang pertama? Ya, di sini ada SR stainless dengan popor klasik Sono. Untuk kelengkapannya kita bisa lihat. Dan ini sepertinya juga ada request pemasangan tali sandang ya. Jadi ini sudah dipasangkan tali sandang, nanti di sana tinggal langsung pakai aja. Untuk kelengkapannya, standar pembelian SR series tetap mendapatkan kaos dan juga topi. Juga ada ini. Ini adalah mimis Barracuda Match. Jadi mimisnya Barracuda Match. Tapi kalau menurut saya itu SR stainless kayak gini lebih baik dikasih mimis yang agak lebih berat. Jadi 10 grain ke atas lah minimal. Soalnya pakai 9 grain itu dia ngawur, powernya besar sekali soalnya. Kita akan kirimkan ini kepada, oh juga ada pompanya ya, ada pompa, ada teleskop juga. Jadi nanti tinggal disteli dengan pompa, teleskop, dan tas, senapan, kelengkapannya ini jadi full set. Kita akan kirimkan dengan request grafir juga kepada saudara Juswin. Ini bacanya gimana? Juswin itu, Jaswin mungkin ya. Juswin, ini di Konawe, Sulawesi Tenggara. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya, ada unit yang sama. Ini adalah SR stainless dengan popor klasik Sono. Untuk paket pembeliannya pun juga sama. Ini paket pembeliannya untuk silakurasinya kayak gini ya. Kalau dibalik nih. Mantap. Ini ada kaos dan juga topi, ada teleskop 3940, ada pompa dan juga ada mimis Barracuda Match. Untuk beratnya ini adalah 10,65 grain, jadi sudah minimalnya 10 grain kalau untuk senapan ini. Bisa pakai 12 atau mungkin pakai 17 ya, Samyang juga oke. Kita akan kirimkan unit ini juga ada request grafir juga. Ini kepada saudara Andi. Ini ada di Kutai Kartanegara. Ini ada di Kalimantan Timur ya. Kita akan kirimkan sore hari ini juga dua SR series ini. Dan kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya, ada di bagian sana. Itu adalah bocap FX Royal dengan popor Tamhul. Kayak gini unitnya. Ini adalah FX Royal Tamhul hitam, unitnya seperti ini, mantep ya. Jadi unit ini hampir semuanya pengerjaannya menggunakan sistem CNC, jadi untuk kepresisiannya dia lebih oke ya. Bahkan sampai ke ukiran di popornya ini ya, ini pakai dia mesin CNC kayu, mesin kaser, laser kayu. Jadi makanya dia ada hasilnya agak hitam ini karena hasil pembakaran dari lasernya itu. Mantap. Kalau kita belum ada sih ya laser kayu, sementara ini masih laser logam. Jadi kalau untuk laser kita cuma bisa di logam-logam kayak dural, mungkin stainless atau baja kuningan itu bisanya. Kita akan kirimkan ini dengan kelengkapannya, ada teleskop spek ukurannya 312. Ini untuk peredamnya upgrade pakai peredam yang pakai gambar dog atau mereknya Bulldog ya. Kayak gini. Ini untuk mimisnya pakai Barracuda Match, ada dua kaleng kayak gini. Ini per kalengnya kurang lebih ada 400 piece. Jadi kalau dua kaleng ini ada 800 piece ya harusnya ya. Ini ada pompa juga. Ada juga kelengkapan-kelengkapan standarnya, jadi ini paket setiap berburu pokoknya. Kita akan kirimkan unit FX Royal ini kepada saudara Budi Hartono, ada di Dairi, Sumatera Utara.
Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada Rahwana Monel coklat. Klasik coklat maksudnya. Ya emang Rahwana semuanya popornya coklat. Coklat. Cuma popornya klasik. Ada yang coklat, ada yang hitam. Ada yang hitam Dove. Ini untuk kuplernya ya. Jadi ini kuplernya di sini. Tapi ini kayaknya nanti akan di repair karena ini masih ada kendala. Tapi kita vlog saja di hari ini. Lanjutnya milik siapa? Nah, sebenarnya akurasinya udah oke ya. Tinggal di setel tipis-tipis, sudah sangat rapet juga. Cuma belum satu titik ya, belum terikat. Nanti kita akan benahi dulu untuk unit ini. Kemungkinan tidak akan kirim hari ini, tapi ini kita akan vlog. Ini unitnya dari Bapak Julian Syah. Ini ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita mohon maaf sekali kemungkinan unit ini belum bisa kirim. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di situ ada SR series lagi. Ini adalah SR series stainless. Ini stainless klasik hitam ya. Nah, kayak gini. Ini ada untuk apa itu namanya, selotipnya buat penanda zeroing teleskopnya. Nah ini, jadi ini unitnya sudah di zeroing sama teleskopnya. Ini teleskopnya pakai 39x40 dari Thomson ya. Untuk hasil akurasinya juga udah ada. Ini kita sudah di zeroing kan sama teknisi kita yang sangat baik hati itu. Kita akan kirimkan ini dengan kelengkapan-kelengkapan standarnya. Ada pompa juga dan juga ada tas senapan. Kita akan kirimkan. Ini tidak ada request gravir ya. Oke, kita akan kirimkan. Ada plat L. Plat L apa ini? Kayak gini ya. Ini ada request juga. Plat L kecil ini. Mungkin nggak kelihatan. Ini salah satu bagian dari senapan anginnya. Kita akan kirimkan kepada saudara Nasrudin. Ini ada di Kalimantan Barat. Ya, Nasrudin di Kalimantan Barat. Dan lanjut lagi, kita ada senapan ini. Ini adalah unitnya apa ya namanya? Saya lupa. Ini adalah STLT pumping. Kayak gini, ini pumping. Pumpingnya kayak gini. Kita akan coba pumping. Berat ya, ini bawaannya sudah berapa ini? Kita akan coba tembak babi. Hah? Takut ya. Tadi udah oke, tadi udah oke ya guys ya. Udah banyak pompanya. Ini saya pompa 3 kali. Saya taruh lagi. Untuk bahan popornya seperti ini. Ini saya juga nggak tahu ini model popor apa. Ini model popor apa? Mirip-mirip stayer ya. Ini mirip kayak itu loh, Gosuto Oria. Lubangnya kayak gini. Dan ini untuk garansi popornya ini 10 tahun nggak akan habis. Nggak apaan, dimakan rayap juga. Nah, ini banyak ABS ya teman-teman. Ini garansinya nggak dimakan rayap. Tapi kalau patah, mohon maaf, nggak ada garansinya kalau patah ya. Ini bisa patah, tapi nggak bisa dimakan rayap. Rayapnya ini tidak menerima ini ABS. Tidak mengenal ya. Di sini untuk kelengkapannya juga standar aja. Jadi ada ini adalah ya, ini adalah gantian mimis ya. Ini adalah pompa pompa peredam dan juga ada tali sandang. Untuk paketnya seperti ini, kita akan kirimkan kepada saudara Andi Sofyan. Ini ada di Oki, Sumatera Selatan. Dan sekian dulu untuk pengiriman hari ini karena unit-unit yang akan dikirimkan hari ini itu sebenarnya banyak, cuma banyak yang belum ready. Jadi kita akan kirimkan di lain hari. Buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan, bisa langsung saja cek ke nomor CS kita yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita, ada di Seraru Vlog dan juga Seraru Rival Indonesia. Dan silakan buat teman-teman yang mau mensubscribe YouTube-YouTube dari teman-teman Serdadu juga banyak, ada di Pandawa. Dan juga ada Baret juga, teman-teman bisa langsung cek aja ke YouTube-YouTube mereka. Kalau masih aktif silahkan di subscribe, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Saya
pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.